Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Di video kali ini aku mau share tentang gimana caranya memasang wallpaper 3D di Android. Oke, langsung aja ya, kita download dulu sebuah aplikasi dari Play Store. Buka Play Store-nya, terus kalian cari aplikasi yang namanya 3D Wallpaper Parallax. Nah, ini dia aplikasinya. Kalian download sama install dulu aplikasi ini di HP kalian ya. Oke, kalau udah diinstal, sekarang kita tinggal buka aja aplikasinya. Nah, di sini ada banyak banget pilihan wallpaper 3D ya. Kalian bisa scroll aja ke bagian bawah. Ada banyak banget pilihannya. Kita coba buka salah satunya. Kalian tinggal goyangin aja HP-nya ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah. Nanti gambarnya terkesan bergerak ya, kayak gini. Atau kalian pengen nyoba nyari misalkan pakai kategori tertentu kayak PUBG misalnya ya. Kita coba cari PUBG Mobile di kotak pencarian. Pilih salah satunya. Misalkan gini. Kalian bisa langsung aja tulis di kotak pencarian wallpaper apa yang kalian inginkan ya. Oke, misalnya aku mau coba yang ini. Cara pasangnya kita tap perhatiin jauh. Ini previewnya. Sekarang kita pasang jadi wallpaper kita. Caranya tap setel wallpaper. Di sini pilih layar utama dan layar kunci. Oke, beres. Kita coba cek. Nah, ini dia hasilnya, teman-teman. Kalian bisa geser-geser aja ke kiri atau ke kanan HP kalian, ke atas atau ke bawah. Hasilnya keren kayak gini ya, teman-teman. Kalian tinggal pakai aja aplikasi yang namanya 3D Wallpaper Parallax dari Play Store gratis. Oke, jadi kayaknya segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Mega Vania. Bye!